Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update event yang ada di Mobile Legends. Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Sena Gaming. Oke teman-teman, mari kita ke inti videonya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan spin-spin ya di Lucky Spin. Karena untuk hadiah di Lucky Spin itu sudah di reset ya, dan ada hadiah terbarunya. Sebenarnya sih kemarin ya teman-teman ya, cuma karena kemarin itu nggak sempat ya, agak sedikit sibuk. Jadi saya akan mencoba untuk spin pada hari ini teman-teman. Jadi di sini untuk hadiah utamanya yaitu skin normal ya dari Hero Vale. Dan ini skinnya lumayan keren ya, dan pas kebetulan saya juga tidak punya untuk skin ini teman-teman. Jadi saya akan mencoba apakah saya akan mendapatkan skinnya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk tiketnya sebanyak 6.000 tiket ya teman-teman ya. Dan saya rasa kemungkinan besar saya akan mendapatkan hadiah utamanya ya dengan modal 6.000 tiket ini. Karena di Lucky Spin ini kalau menurut saya dia sistemnya akumulasi ya teman-teman ya. Jadi setiap spin yang kita lakukan atau tiket yang kita keluarkan itu akan terhitung ya oleh sistemnya. Dan apabila kita sudah mencukupi untuk jumlah tertentu ya, kita mendapatkan hadiah utamanya, maka kita bisa mendapatkan hadiah utamanya ya. Terkadang kalau kita lihat di YouTube itu ada beberapa video-video yang membagikan trik-trik ya, cara mendapatkan hadiah utama pada Lucky Spin ini ya, dengan ya mungkin ada klik-klik skinnya atau hero-nya atau apa ya. Namun saya rasa itu apa ya, nggak masuk di akal ya. Namun saya nggak tahu juga sih karena saya nggak pernah coba ya. Mungkin teman-teman yang pernah coba berhasil ya, kita nggak tahu juga ya. Namun kalau di sini di Lucky Spin saya lebih berpikirnya apa ya, yang masuk akal aja lah ya teman-teman ya. Karena pengalaman sih kita setidaknya harus menghabiskan sekitar 3.000 tiket ya untuk kita bisa mendapatkan hadiah utamanya atau hadiah prize poolnya, biasa skin, biasa hero teman-teman. Jadi kalau tips dari saya teman-teman ya, kita kumpulkan lucky tiket kita sebanyak-banyaknya, dan apabila kita ada hadiah yang menurut kita itu menarik atau kita inginkan dan tiket kita mencukupi ya, maka disitulah baru kesempatan kita untuk memutar untuk kita mendapatkan hadiah utamanya teman-teman. Dan biasanya dapat ya teman-teman ya, karena kita persiapan dengan tiket yang cukup ya, bisa dibilang lumayan banyak lah ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan 6.000 tiket dan saya rasa ya pasti dapat sih, karena udah lama juga saya belum pernah ada spin-spin lagi. Udah beberapa kali reset hadiah utamanya, saya lewatkan saja ya karena udah punya semua. Oke, kita coba untuk spin teman-teman langsung 5 kali ya. Oke, kita spin dulu. Oke, ternyata langsung dapat ya. Aduh, nggak pakai lama ya. Padahal nggak ada trik apa-apa loh, hanya spin doang aja sih triknya. Oke teman-teman, jadi di sini saya langsung dapat skinnya ya. Jadi ini adalah skin dari Vale teman-teman, skin normal ya, Cerulean Wings ya. Jadi ini skin yang lumayan keren lah ya, karena untuk Vale ya baru skin ini aja yang dia punya ya. Dan cukup worth it juga karena di sini kita mendapatkannya di Lucky Spin, jadi kita tidak perlu menghabiskan diamond kita atau mengeluarkan diamond kita ya untuk mendapatkan skin ini. Lumayan lah ya untuk kita koleksi-koleksi skin, dan apabila nanti ada skin upgrade bisa kita gunakan untuk mengupgrade skin kita teman-teman. Jadi ya setidaknya kita bisa dapat potongan harga gitulah ya. Jadi lumayan ya, lumayan worth it lah. Oke, mari kita lihat untuk tampilan skinnya ya. Nah ini dia. Oke, ini dia untuk skinnya, lumayan keren dan lumayan kece. Jadi si Vale-nya itu menggunakan apa ya, selendang biru gitu ya. Jadi celananya warna hitam gitu, ada tali di pinggangnya ya, cukup lumayan besar, apakah tidak berat ya. Lalu untuk rambutnya di sini warnanya hitam ya, coklat ya.
lalu dia menggunakan macam pelindung dada gitu ya. Oke, itulah dia untuk skinnya yang kita dapatkan secara free atau secara gratis di Lucky Spin, teman-teman. Jadi lumayan worth it, dan bagi teman-teman yang mungkin ingin memiliki skin Vale tersebut namun belum spin ya, apalagi kalau sudah memiliki tiket yang cukup, saya rasa teman-teman bisa mendapatkannya kalau tiketnya lumayan banyak itu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itulah dia untuk videonya di mana kita Lucky Spin ya dan mendapatkan hadiah utamanya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.